Jeruk kimkit sudah mulai liar. Siap kita lakukan reposisi kembali dan kita akan pruning habis dulu baru kita reposisi. Ini dia modelnya sudah pada liar. Bonsai jeruk kimkit. Nah, teman-teman, ini dia sudah saya reposisi setelah dipruning. Jadinya seperti ini. Kita lihat perkembangannya nanti jadinya seperti apa lagi. Lumayan sudah terbentuk jeruk kimkit.